Oke, Lur. Hari ini kita mau ngetes ini ya, tes miniatur mesin perontok padi. Ini kita mau tes menggunakan padi beneran ya. Ini soalnya baru jadi. Ini sudah saya petik padinya. Nah, ini. Ini buat persiapan panen raya ya. Ini soalnya belum tua padinya. Jadi seperti ini ya mesinnya. Ini ada perontoknya ini, besi-besi ya. Ini bisa berputar seperti aslinya ini. Ada mesin halcon ya. Ini. Mesin halconnya seperti ini. Nah, ini ada rodanya ya, bisa didorong. Ini bisa ditarik, bisa didorong ya. Ini berfungsi seperti aslinya dan ada kipasnya Lur di bawah sini ya, di mesinnya. Ini seperti asli, seperti aslinya pasti menggunakan kipas. Oke, sekarang kita mulai mencoba ya. Ini sudah kita pasang terpalnya, ini terpalnya sudah dipasang. Kita coba hidupkan mesinnya dulu. Nah, ini sudah hidup ya. Oke, sekarang kita coba dengan padinya. Ini padi asli ya. Ini padi asli, kita coba masukkan. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Sampai benar-benar habis Lur. Nah, ini. Oke. Kita habiskan ya. Ini habiskan yang di ujung. Oke, mantap. Ini lihat ya, lihat dari dekat. Tuh, banyak yang rontok. Tuh. Mantap Lur. Tuh, bersih kan? Oke, sambil menonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Komennya kalau mau request apa bisa di komentar ya. Wah, mantap Lur. Wah, tenaganya jahat. Macet ya. Oke, mantap. Oke, kita masukkan. Nah, ini semua ya, sampai habis. Kita masukkan. Ini. Oke, sudah selesai ya. Oh, sudah habis ini, sudah habis. Kita lihat hasilnya. Wah, banyak Lur. Nih. Ini asli ya, bisa berfungsi. Oke, videonya sampai sini dulu. Kita sambung besok. Jangan lupa di subscribe CKW Cah Genewai. Oke.